Puncak ini. Nah, ini jalan Penangsaan Timur, teman-temannya. Kali ini saya akan ke tim atau Taman Ismail Marzuki yang berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat ini. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi saya akan langsung menuju ke lokasinya ya. Oke. Nah, inilah situasi di sini, teman-teman. Nah, stasiun Cikini. Tadi saya baru saja turun dari situ ya. Oke. Nah, sini ada Indomaret. Jadi buat kalian masuknya dari sini, teman-teman ya. Oke. Kita akan keluar jalan ke sana. Oh ya, di sana ada juga pintu masuk ke pagar ini ya. Jadi biar lebih aman, kalian jangan melangkah dari pagar ini. Tapi kalau kalian udah biasa, silakan, gak apa-apa lah ya. Tetap hati-hati ya kalau misalnya kalian baru-baru, karena sini ada kendaraan lalu lalang ya. Biasanya orang tidak mau jauh-jauh muter, langsung melangkah dari pagar ini ya, nyebrang gitu langsung ke pintu ini. Masalah di sini ya itulah, teman-teman, pagarnya. Kenapa dipagar ya? Mungkin untuk menghindari PKL, teman-temannya, biar dipagar, makanya dipagar ini. Atau untuk menghindari kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan, makanya dipagar ya. Tapi sebaiknya dibuat aja pintu ya, teman-temannya, dan dibuat pelikan crossing di dekat pintu saya tadi. Oke, untuk Taman Ismail Marzukinya di sebelah sana ya, Jalan Cikini Raya. Jadi ayo ikut saya. Nah, sini masih ada atribut dari 17-an. Oke, kita akan nyebrang. Sana ada kantornya Golkar ya. Dan di atas itu jalur kereta atau KRL maupun kereta jarak jauh lah ya. Nah, untuk halaman sini bagus, teman-teman. Kalian lihat trotoarnya terpasang semua ya. Ada juga tamannya. Kita akan nyebrang. Oh, ada pasukan atau kelompok naik sepeda. Kita akan nyebrang ya. Oke. Okay. Nah, di sini ada orang yang berlawan arah ya. Nah, beginilah. Tadi saya dari stasiun itu, teman-teman. Sana ada pasar kembang ya, sebelah kiri. Kita lihat beginilah untuk situasi sekarang di sini. Oke, nah, banyak ada sampah juga ya, ada juga botol. Nah, ini juga ya. Oke, jangan disayangkan, teman-teman. Kayaknya untuk restoran ini terkenal ya kayaknya ya. Nah, di sana juga banyak orang, tapi saya tidak menyorot ya. Ini ada KFC. Nah, ini dengan gambar khasnya ya. Oke, jalan Cilosari. Di sebelah sana banyak kendaraan bajai parkir ya. Sangat disayangkan dia menutupin orang yang mau nyebrang, teman-teman. Sana ya. Itu kan ada zebra cross ya. Seharusnya dia jangan di dekat situ. Harusnya dia maju lagi ya, atau di tempat yang lebih aman gitu lah. Oke. Nah, sini ada botol. Sangat disayangkan ya, orang buang minumannya sembarangan atau ninggalin sembarangan ya. Ini bagus ya sebenarnya. Nah, ini ada pasar modern. Majelis Tinggi Tata Usaha Negara. Wow. Ini ya, Jalan Cikini Raya.
Jadi kita sudah masuk di jalan Cikini Raya. Nah, kalian lihat dari jauhan ini aman-aman aja, tapi ini banyak sampah ya. Kayaknya kalau saya bikin konten khusus mengambil sampah, ah nggak juga lah ya. Tapi juga teman-teman, lebih baik kita jangan mencapain para petugas PPSU. Kita harusnya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, atau membawa plastik ya teman-teman dari rumah. Dan plastik kita itu kita masukkan lah ya sampah kita, baru kita buang jika kita ketemukan tong sampah. Oke, yang dibuat sampah ya. Nah, untuk trotoar sini bagus ya teman-teman ya. Dan ada bolar-bolar kayak gini. Sini ada hotel, Novo Hotel. Ada Naya Menteng. Oke, untuk pintu keluarnya ditutup ya. Nah, sini ada orang parkir. Tapi ini untuk khusus lah ya, karena ada tempat celah-celah gitu, jadi bisa lah parkir di sini. Lalu ini, halo. Halo. Semangat. Saya juga lagi mencari nih. Belum besar saya. Konten lah. Oh enggak. Semangat ya, semangat. Oke, kita langsung jalan teman-teman. Nah, ini juga terkenal ya untuk warung ini. Oke, ini jalan Kiliman, Ciliman, Kiliman ya. Satu arah ya. Oh, dua arah. Sini ada masuk ya. Tapi ini sempit teman-teman. Ada kendaraan yang parkir di sini. Jalan Kiliman. Perguruan Cikini hadir untuk membangun negeri. Karena ada anak-anak badut ya. Dia mau minta saya karena saya ngonten gitu. Saya bilang aja saya lagi mencari duit juga gitu. Memang saya nggak belum ada penghasilan dari sini ya. Oke, ada yayasan perguruan Cikini. Sampai SMK lah ya, dari TKW kita hampir nabrak. Oke, kita jalan terus sampai ke tim. Nah, tim itu di sebelah sana ya, di balik dari bangunan ini. Suara motornya aneh ya. Gedung CCM. Oke, untuk di sini ya cukup bersih lah ya. Untuk trotoarnya. Untuk tamannya juga. Kalian lihat ya, cukup bersih. Tapi untuk di sebelah sana tadi dekat SPBU itu banyak sampahnya ya. Tapi sini masih ada sedotan. Hotel. Oke, kita lanjut. Sini ada pasukan menggunakan kendaraan sepeda ya. Nah, ini angkotnya bagus teman-teman. Ber-AC ya ini ya. Kalian bisa tekan juga ada tombol di pintunya kalau kalian masuk. Atau bisa juga ya dari kabin drivernya. Ini gratis. Ini tadi juga gratis ya yang AC itu.
Pokoknya ada stiker 0 rupiah itu gratis ya. Stiker Jaklingko gratis. Oke, kita nyebrang. Oke, ada tukang gerobak. Nah, itu juga ada kendaraan. Kita pelan-pelan. Jadi di sini ada peta untuk petunjuk arah ya. Nah ini, kalian bisa untuk melihat 6 menit kemana gitu. Ada gini-gini nyala ya. Jadi kalian bisa lihat peta. Ada legenda juga sini. Kalian bisa download ini lah ya. Scan barcode Jaklingko. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wow, ini lah ya untuk apa? Motonya lah ya, moto atau mungkin slogan lah ya. Namha. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada sekolah ya. Selamat datang. Wow, bangunannya khas banget ya dengan masa-masa lalu gitu. Wah, bersih sekali kok. Dia terlalu kawat banget ya, makanya dia menggunakan klaksonnya. Nah, ini bagus sekali ya untuk bagian depannya. Ada tulisannya Ersted School D. Nah, emang bahasa Belanda gitu ya. Untuk bangunannya juga berdesain Belanda gitu. Ini adalah SMP Negeri 1 Negeri SMP Negeri 1 Jakarta ya. Ini juga ada jalan. Kalau ini penanda satu arah ya. Oke. Oh, sini ada es krim. Es krim Canang. Inilah Menteng Park ya. Jalan buntu. Oh, jadi ini jalan buntu ya ke sana. Cik ini kecil. Nah, ini kawasan Menteng Park. Bangunannya besar ya. Nah, ini kalian lihat. Semoga kita suatu saat bisa tinggal di sini atau saya juga ya. Sama aja teman-teman, kalau kita itu berarti udah semua ya. Oh, di sini ada mobil lama. Mobil siapa lah ini? Graha Multimodern. Oh, Graha Multimodern. Oke, sini ada Ibis Hotel atau Ibis Budget Hotel ya. Oh, jadi mungkin ini kayaknya murah teman-teman. Karena itu ada anggaran, ada budget ya tulisannya. Ada warung abnormal juga sini. Ada badan restorasi gambut dan apa ya? Dan mangrove ya. Mangrove Republik Indonesia. Menteng. Jadi ini kecamatan Menteng ya.
Oke. Oke, ini ada kendaraan yang mau keluar. Kita kasih lewat lah ya. Kita lewat dari belakang. Wah, suara mobilnya halus ya. Oh, di sana seperti ada perlombaan gitu. Ah, inilah ya, gedung panjang. Atau namanya perpustakaan gitu ya. Ini masih ada lahan kosong, lahannya orang ya. Nah, kita sudah sampai di tim Taman Ismail Marzuki. Nah ini ya, waktu itu masih masa pengerjaan. Yang ini sayap sini teman-teman ya. Yang ini udah selesai teman-teman, yang ini untuk bangun ini. Bagian atas kita bisa untuk melihat gimana suasana Jakarta dari ketinggian. Nah, beginilah situasi di sini. Nah, untuk bolarnya ini pakai batu kerikil ya. Oh, sangat disayangkan sini ada kendaraan motor lewat ya. Lawan arah. Sedangkan untuk di jalan sana ini mengarah ke sana ya. Ke arah stasiun, ke arah saya tadi ya. Sini ada perlombaan. Kita lihat dulu. Oh, kita lihat ya, sini ada ondel-ondel raksasa. Nah ini ya, bagus-bagus lah ya untuk pakaiannya. Dan juga seni dari kepalanya ya. Di sana ada Garuda. Apa ya, Garuda di restoran lah ya. Ada musola juga di. Oh, ini ada jalan, jalan kecil, tik ini dua ya. Mandata, Mamboleh. Ada orang lagi perlombaan 17-an. Asari, Pangolan, Dedek, Pangalura. Oke, sekarang saya akan menunggu teman saya. Waktu saya kunjungan, kita lewat dari sini teman-temannya di bagian sini, ke atas ya. Untuk sekarang saya nggak tahu gimana untuk akses masuknya ya. Karena waktu itu saya dipandu ya teman. Nah, ini sudah ada kayak pasatnya gitu. Pasatnya warna hitam ya. Sini juga ada orang jual-jualan. Oke, mereka lagi lomba lereng ya. Kita lihat. Lagi persiapan mau berlomba. Oh, lumayan jauh juga lah ya. Kita nonton dulu. Aduh, saya batuk ya. Ini street yang seberang. Seberang Kuitang. Yang jatuh gugur. Oke, tadi ada teriakan dari Starling. Mulai ya. Ayo, siap semua. Satu. Dua. Tiga. Oke. Nah, sini ibu-ibu bersaing dengan bapak-bapak ya. Oke. Bang Agus, musik mana Bang Agus? Wah, sangat disayangkan ibu-ibu Agus tadi berhenti di tengah tadi ya. Jadi dia mundur. Kalah, Bang Alon, ya. Bang Alon. Tadi dia termasuk cepat ya. Nah, untuk bangunan yang tinggi ini adalah bangunan Menteng Park ya. Inilah kawasan dari tim Taman Ismail Marzuki. Nanti saya akan coba. Semoga saya dapat informasi ya teman-teman.
Jadi untuk yang sebelah sini ini adalah parkirannya. Di bawahnya parkiran. Kita nonton. Bang Wani, yang pertama Bang Wani. Ekoy. Nah, yang pertama Bang Wani, saya enggak kenal ya. Oke, jadi saya sampai sini saya akhirin. Bang Wani, untuk sesi jalan-jalan saya dari stasiun yang terbangnya langsung masuk cepat. Stasiun Cikini yang berada di Pengangsaan Timur ya. Sampai ke Cikini Raya ini. Ya, jadi ini adalah kawasan Kecamatan Menteng Cikini. Jakarta Pusat. Oke, jadi sampai jumpa. Bye. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Bang Uwo.